Sore tadi, ratusan bobotoh mendatangi dan melakukan aksi di depan Geraha Persip Jalan Sulanjana, Kota Bandung pada hari Selasa, tanggal 21 Juni tahun 2022. Ratusan bobotoh tersebut menuntut beberapa tuntutan sebagai berikut. 1. Menuntut panitia pelaksana, PANPEL, pertandingan untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan serta kelalaian atas insiden di GBLA. 2. Mengevaluasi secara besar-besaran dalam tubuh panel Persib Bandung. 3. Panitia pelaksana, PANPEL, harus mengimplementasikan pasal 54 ayat 4 dan 5 UU Keolahragaan nomor 11 tahun 2022. Penuhi hak kami sebagai supporter yang sudah mengikuti prosedur dengan membeli tiket. 4. Tanpa negosiasi.